Cooper Saidi, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bermain game Dudete 4 versi salju alias versi Natal, teman-teman ya. Dan untuk versi Dude yang aku pakai ini 0.84 beta ya, teman-teman, beta version ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau download, linknya ada di deskripsi di video ini. Dan oke, jadi langsung aja kita bermain ya. Oke, jadi di sini sebelum kita memulai video ini, jadi buat teman-teman yang belum follow akun TikTokku, langsung aja di follow terlebih dahulu. Dan di sini juga aku mau promoin channel dari temanku yang katanya pengen jadi YouTuber Dude juga, cuy, katanya, cuy. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan ini adalah channel YouTube-nya dan linknya ada di pin komentar ya. Nanti aku bakalan kasih di sana ya, cuy. Oke, jadi di sini langsung aja kita bakalan bermain game Dudet versi Natal. Yo, oke, jadi di sini kita langsung aja bermain game ini. Let's go. Yo, teman-teman, jadi di sini kita udah masuk ke game Dudet versi salju. Oke, Tinkerbell, 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 Bagway, asik. Oke, jadi di sini kita berada di sini ya. Di rumahnya si Om Jack di versi Natal ini, teman-teman. Wow, musim salju pertama di kota Dudet, guys. Yoi, nanti kita bakalan bermain ini ya, bermain bola salju juga, teman-teman. Tapi sebelum itu kita bakalan coba lihat dulu review dulu, teman-teman. Oke, di sini ada lilin-lilin, ini ada makanan yang ada di kartun SpongeBob ya, teman-teman. Ini adalah makanan apa ya? Kue jahe kalau nggak salah ya, coy. Oke, jadi di sini kita belum bisa tidur ya, coy. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi di sini langsung aja ya, teman-teman. Di sini kita bakalan Tinkerbell, 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 Bagway, Tinkerbell, Tinkerbell, yay. Mana ini? Oke, jadi kita lempar-lempar dulu ya. Bola-bola salju, teman-teman. Waduh, teman-temanku akan... Wah, ini ada apa ini, coy? Ada suara, coy. Wah, itu dia. Apa itu? Coba, slow-mo. Itu apa, coy? Wah, apa itu, teman-teman? Kalau kalian tahu, komen kolom komentar. Itu apa, coy? Waduh, kok bisa? Wah, itu kayak Santa Claus ya. Waduh, Santa Claus bukan, coy. Waduh, dia lagi bagi-bagi ini, coy. Lagi bagi-bagi kado ya, coy. Oke, oke. Jadi di sini kita bakalan keliling dulu untuk kota Dudet versi Natal ini, teman-teman. Kita bakalan menyambut hari raya Natal ya, coy. Yoi. Meskipun kita agama muslim, tapi kita harus mentoleransi agama Katolik dan juga agama Kristen ya, teman-teman. Karena mereka juga bersaudara, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bakalan berjalan-jalan dulu, teman-teman. Wow, ada pohon Natal, guys. Yoi. Wow, pohon Natal, teman-teman. Wow, ini ada kado-kado juga, teman-teman. Wow. Wah, kita harus minta permintaannya, coy. Biasanya tuh di apa ya, serial-serial gitu, katanya kalau kita minta sesuatu bakalan terkabul ya di hari Natal ini ya, coy. Apakah itu benar? Komen kolom komentar ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung aja lanjutin lagi. Di sini ada papan lagi, joget-joget kepalanya pakai kardus, teman-teman. Waduh, 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 waduh. Oke, jadi kita lanjutin lagi ke di sini ada dinosaurus, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri itu dinosaurus si T-Rex ya, coy. Waduh. Oke, oke. Jadi di sini kita bakalan Tinkerbell, 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 Bagway. Waduh, itu Poxel Studio kan tadi, coy. Bentar-bentar, aku bisa lihat Poxel Studio dari sini, tapi nggak kelihatan lagi, coy. Oke, jadi, oh itu dia, coy, Poxel Studio. Nah, aku bisa lihat dari sini, teman-teman. Tuh, tapi nggak kelihatan lagi, coy. Wah, kita harus ke Poxel Studio, teman-teman. Kita bakalan melihat apa aja yang baru di sana, coy. Oke, jadi kita langsung aja ke sana, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau download, linknya ada di deskripsi ya, guys ya. Oke, jadi di sini sebelum itu kita coba ambil dulu. Waduh, ini suara apa, teman-teman? Suara apa tadi, coy? Oke, jadi di sini, wah, ini ada Santa Claus lagi, teman-teman. Santa Claus. Wah, itu dia, coy. Wah, Santa Claus lagi bagi-bagi hadiah, kado ya, coy. Waduh, aku belum kebagian nih Santa Claus. Waduh. Nah, di sini dagangan si paman ini juga udah habis ya gara-gara pesta Natal ini, teman-teman. Waduh. Terima kasih, paman. Waduh, uangnya enak banget ya, coy. Oke, jadi di sini tiba-tiba ada tumbuh pohon cemara, coy. Oke, oke, oke. Jadi kita langsung aja pergi ke sini, teman-teman ya. Oke. Bentar kita bakalan mengunjungi Poxel Studio ya, teman-teman. Oke, let's go. Oke, jadi kita bakalan mengunjungi Poxel Studio, teman-teman. Waduh, di sini aku pakai keranjang belanja, guys ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, jadi kita bakalan mengunjungi Poxel Studio ya, teman-teman ya. Bentar, wah ini dia Poxel Studio. Oke, halo Poxel Studio. Waduh, kita sampai di sini, teman-teman. Aduh, 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 aku digiles ya, cuy. Waduh, aku digiles mobil monster. Tolong, 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 teman-teman. Waduh, aku di mana ini, cuy?
Aduh, aku di mana ini, teman-teman? Waduh. Wah, ini suara apa, cuy? Rame banget. Oke, jadi di sini kita udah sampai di Voxel Studio. Waduh, Voxel Studionya itu tumbuh es, teman-teman. Wah. Oke, jadi di sini kita cobain ke atas ini, teman-teman. Oke, jadi di sini ada tulisan beat, teman-teman. Waduh. Oke. Di sini tidak ada yang namanya cheat ya. Oke, jadi kita akan turun dulu ke bawah, guys. Oke, jadi untuk kamera masih ada ya, coy. Oke, jadi di sini kita cobain deh ya mobil monster. Waduh, keren, bannya gede banget. Waduh, kita coba jual ya, apakah bisa dijual? Waduh, tidak ada tempat penjualan mobil ternyata, guys. Waduh, nggak apa-apa ya. Jadi kita bakalan coba kemana deh kalau nggak ada tempat penjualan mobil? Waduh, di updatean sekarang itu nggak ada. Bukan, di updatean yang dulu itu nggak ada ini ya, coy. Nggak ada setruman gitu ya di tiang listriknya ya. Oke, jadi ini adalah tempat di mana adanya si Om Chad, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke Om Chad ya. Nah, itu dia Om Chad-nya lagi merayakan Natal di atas, coy. Oke, jadi kita bakalan samperin dulu ya. Oke, oke. Jadi buat teman-teman yang mau download, linknya ada di deskripsi ya. Seperti biasa, cuman ada di channel ini yang membagikan UDT4 versi dahulu ya. Oke, jadi waduh, Paman Chad lagi merayakan Natal di sini, teman-teman. Waduh, ini ada bom raksasa, granat raksasa. Di sini ada Giant Ludes. Wah, mungkin di versi ini sudah ada cheat ya, coy. Oke, jadi mungkin kita bakalan cobain juga cheat-cheat di game ini ya, teman-teman. Tapi kalau kalian request ya. Kalau kalian gak request, aku gak akan kabulin satu-satu ya. Oke, jadi ini adalah Paman Chad lagi pakai topinya Santa Claus, teman-teman. Dan menggang tongkat ya. Waduh, megangnya masih kapak, coy. Tapi anehnya kok itu gunungnya gak ada esnya sih, coy. Waduh, kenapa ya, coy? Bisa gitu ya? Komen kolom komentar ya, teman-teman. Oke, jadi di sini Paman Chad lagi melihat sesuatu ke dalam sana ya. Waduh, ada ini lagi, coy. Oh, itu dia Santa Claus. Santa Claus, aku minta kado dong. Waduh, Santa Claus-nya kemana itu? Waduh, dia cepat banget. Wah, kita dikasih kado, teman-teman. Waduh. Oke, oke. Ini adalah Tinkerbell, 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 Gebel. Oke, jadi di sini juga aku pengen ngunjungin Richie deh, cuy. Oke, apakah si Richie sudah ada di penjara atau belum ya? Mari kita ke sana, teman-teman. Let's go ya. Oke. Jadi langsung aja kita pergi ke sana, teman-teman ya. Waduh, ini suara-suara di Natal ini sungguh berisik, guys ya. Wah, ini modenya sudah ganti menjadi mode sore ya, menjelang malam, teman-teman. Oke, jadi ini adalah polisi departemen, guys ya. Oke, jadi kita coba buka dulu deh. Ini adalah, wah, polisi departemen ini tidak merayakan Natal, guys. Wah, ini ada paman ini, coy. Waduh, paman ini udah di penjara dari lama ya sepertinya, coy. Kira-kira dia itu siapa, coy? Komen kolom komentar ya buat teman-teman yang tahu ini siapa ya. Oke, jadi di sini, oh, Om Richie juga sudah di penjara, teman-teman, sekarang. Wah, wah, Om Richie bangun. Om Richie. Waduh, Om Richie sudah di penjara, teman-teman. Nah, apakah kalau sudah ada Om Richie di sana, apakah si Kirill juga sudah muncul? Mari kita coba ke sana, teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja pergi ke tempat di mana Om Kirill itu berada, teman-teman. Oke. Jadi tanpa harus lama-lama, let's go. Yoi. Wadaw. Wow. Bentar, aku coba lihat peta dulu, coy. Wah, petanya sudah ada terbaru ya, coy. Cuman tidak ada yang namanya tempat apa ya, coy, yang di sini tuh polisi militer ya, belum ada ya, coy. Waduh, sayang sekali. Oh, airnya beku, cuy. Oke, sayang sekali ya airnya beku. Wah, ini licin sekali kok. Oke. Oke, langsung aja kita menuju ke tempat Om Kirill, teman-teman. Yoi. Jadi kita langsung aja pergi ke tempat di mana Om Kirill itu berada, teman-teman. Nah, ini dia tempat Om Kirill kalau nggak salah sih, cuy. Oke, bentar, yang ini kah? Oke, yang ini kan, coy. Oke. Buat teman-teman, ini kan rumah Om Kirill. Wah, kita harus pakai cheat mode graffiti, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini kita langsung aja checklist ya. Jadi cheatnya langsung aktif, teman-teman. Yoi, jadi kita bisa terbang layaknya astronot ya, guys ya. Oke, jadi di sini adalah rumahnya Om Kirill, teman-teman. Jadi di sini, oke. Om Kirill belum ada di sini, guys. Ya ampun, ya ampun. Wah, itu pohon Natalnya keren banget sih, cuy. Oke, jadi buat teman-teman yang mau main game ini, langsung aja di-download. Linknya ada di deskripsi seperti biasa ya, coy. Oke, jadi mungkin video ini singgah sampai di sini dulu. Dan selamat Hari Raya Natal untuk kalian yang menjalankan, teman-teman. Oke, jadi terima kasih. Aku Haichu Persai di NJ Gaming. And see you next time. Bye-bye.